Lebihan protein eh? Make sense? Good question. Jom. Apabila kita makan protein, tak kisah daripada ayam ke, daging ke dan sebagainya, once dah masuk dalam perut kita semua sampai ke usus, as long as usus kita sihat, tak ada masalah celiac disease ke ataupun sel lining dekat usus kita rosak disebabkan oleh cacing, tapeworm ke, roundworm ke, ringworm ke, semua protein akan diserap masuk ke dalam darah. Semua. Tetapi ada satu je persoalan dia. Berapa banyak protein dalam darah boleh digunakan oleh otot untuk buat otot yang baru? Ha, yang itulah kita kepikir sebenarnya. Kalau kita kurang hormon testosteron, IGF, insulin, maka semua protein ni akan di-convert menjadi glukos. Tak jadi masa. So, hormon-hormon ni adalah anabolism hormon. Real question is, macam mana nak banyakkan hormon ini?